ratusan para pencari kerja dari berbagai daerah memadati bursa kerja yang disediakan Dinas Tenaga Kerja Majalengka. Sekitar 6.000 informasi lapangan kerja disediakan berbagai perusahaan selama 4 hari yang dilaksanakan di BKK PGRI Majalengka dan di LP3I. Para pencari kerja berdatangan sejak pagi pukul 8 dan langsung menyerahkan berkas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Meski harus berdesak-desakan, para pencari kerja yang umumnya berusia belia ini antusias mencari lowongan pekerjaan yang diminatinya. Untuk menyiapkan SDM yang handal dalam menghadapi industri perhotelan dan penerbangan di Bandara Kertajati, Buana Training Center membuka pelatihan untuk posisi pramugari, AFSEC, dan berbagai posisi lainnya. Jadi kita ingin memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk memperoleh para pekerja sesuai dengan informasi yang disediakan. Sisi lain, kita juga ingin memberikan kemudahan kepada para pencari kerja. Ya, mereka datang ke sini langsung bisa ketemu dan 30 perusahaan. Mereka bisa memilih perusahaan mana yang lebih berkesesuaian dengan minatnya, keterampilannya, kemudian latar belakang khususnya untuk wilayah Majalengka saat ini. Ya. Kalau terkait dengan kami berhubungan dengan penyiapan SDM untuk di industri penerbangan, dengan adanya Kertajati ini kami siapkan SDM-SDM Majalengka untuk bisa berkarir di industri penerbangan, terutama di Bandara Internasional Kertajati Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.